Dan yang keempat adalah yang paling berat, yaitu an-nafas, al-ammarah bisu, hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ya, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, an-nafas akhbathu min sab'ina syaitanan. Yang mana hawa nafsu ini lebih keji dan lebih jahat daripada 70 syaitan. Setelah kita melewati dua rintangan ini, yaitu rintangan ilmu dan rintangan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada rintangan gunung yang ketiga, ya, bukit yang ketiga, yaitu awaik namanya, aik. Aik itu juga rintangan artinya. Ya. Karena di sini akan ada gangguan-gangguan di sini. Di antaranya adalah yang pertama, rintangan yang pertama yang akan menghalangi kita, yaitu dunia. Maksudnya dunia di sini adalah ta'alluq bidunya. Hati ini mempunyai kesenangan dengan sifat-sifat yang duniawi ini. Yang ini merupakan penghalang yang paling nyata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam satu tubuh manusia. Ketika sudah dicuri oleh dunia, maka tidak akan ada tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dunia ini bukan zat hartanya, bukan nominal uangnya, tidak, tapi kecintaan hati yang terlalu cenderung kepada dunia, inilah yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencela uangnya, bukan mencela pekerjaannya, tidak, tetapi kecintaan hati yang berlebih-lebihan kepada dunia itulah yang bisa menghalangi seseorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wan takas wa idasika falan tukis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merugi orang yang jadi budaknya dinar, merugi orang yang menjadi budaknya dirham, merugi orang yang menjadi budaknya karpet, kata Rasul. Bahkan karpet orang Arab tafakhur, ya, berbangga-bangga mereka dengan karpet ini, mewah-mewahan mereka. Apapun namanya, sebutkan semuanya, mobil, wanita, apa semuanya, ta'isa. Ketika hati cenderung kepada sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Ta'isa wantakas, katanya. Akhirnya kehidupannya intakas, terbalik. Tidak lagi ngajib dekat untuk mendekatkan diri, tapi justru selalu dia menjauh kepada Allah. Wa idza syika, kalau sudah kemasukan duri ini, syauq, ya, falan tukis, tidak akan bisa dicopot. Karena apa? Kalau sudah masuk ke daging, harus ngeruk dagingnya dulu dengan rasa sakit yang sangat luar biasa kalau sudah masuk hubbud dunia di dalam hatinya. Dia harus merasakan kesakitan yang luar biasa untuk menghilangkan rasa cinta dalam dunianya. Intakas akhirnya hidupnya, terbalik. Yang seharusnya maju ke kiblat ke arah barat, dia malah jalan ke timur terus. Ketika ada cinta dunia ini, semakin dia menjauh kepada Allah, padahal zahirnya dia sholat, zahirnya dia puasa, tetapi dia tidak mendekatkan, semakin jauh. Faidah syika, kalau sudah kemasukan cinta ini terlalu dalam, terlalu berlebihan cintanya semadu falan, tukis, tidak akan bisa dicopot nanti durinya. Sulit, bisa-bisa, tapi dengan sakit luar biasa. Harus menderita yang sangat luar biasa, karena harus dikeruk dagingnya untuk bisa mengeluarkan duri yang sudah masuk ke daging tersebut. Semoga selamat semuanya. Itu namanya aik, halangan yang pertama. Dan ini bagaimana caranya kita bersih dari keinginan duniawi ini. Setelah kita bisa melewati ini, ada namanya al-khalaq. Ini namanya hubus suhrah. Kenapa kok orang itu terkenal itu bisa menghalangi seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah? Karena ketika dia sudah yang dicari ridhonya manusia, terkadang dia itu lebih memilih ridho manusia walaupun dia harus membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ini, ya. Berapa banyak orang yang dia itu demi ridhonya manusia walaupun dia harus apa itu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk ini menghalangi. Ya, menghalangi seseorang untuk dekat. Oleh karena itu, ciri-ciri
Jadi seseorang yang akan dekat dengan Allah, ya, diberikan dia itu rasa senang ketika duduk dengan Allah dan rasa sumpek ketika kumpul dengan manusia. Dan ciri-ciri semua nabi-nabi yang terdahulu ketika akan diangkat menjadi seorang nabi, hubbiba ilaihimul khalawat, dibuat cinta untuk khalwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di Gua Hira duduk tafakur ibadah. Dan semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, sebutkan rata-rata semua nabi pernah ada tempat ibadah di gunung untuk menyepi, tidak berkumpul dengan manusia sebelum turun wahyu atau diangkat menjadi seorang nabi. Ciri-ciri seseorang ketika akan diangkat menjadi orang yang dekat dengan Allah, baik itu dikatakan aulia ataupun anbiya, maka dia dibuat senang untuk duduk dengan Allah dan dibuat sumpek untuk kumpul dengan manusia. Ciri-cirinya. Oleh karena itu yang namanya khalq ini adalah rintangan. Hati-hati ya dengan hubus suhro ini, kepingin terkenal ini, karena ini merupakan aik, rintangan. Lalu setelah itu ada rintangan yang ketiga. Jadi satu gunung ini ada beberapa rintangan, 1, 2, 3. Rintangan yang ketiga adalah syaitan. Sudah musuh alami kita itu ya. Syaitan tugasnya adalah membawa manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka fattahiduhu adua, katanya Allah, jadikan dia musuh kalian. Tetapi walaupun dia musuh alami kita, apabila kita ini adalah orang yang zakir, yang ingat sama Allah, maka dia akan dengan mudah untuk pergi daripada kita. Masalahnya kalau kita ini terlalu dalam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan dengan gampangnya bermain-main di kepala kita kelak. Dan yang keempat adalah yang paling berat, yaitu an-nafas al-ammarah bisu, hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ya, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, an-nafas akhbathu min sab'ina syaitanan, yang mana hawa nafsu ini lebih keji dan lebih jahat daripada 70 syaitan. Syaitan satu saja bisa menggelincirkan Nabi Allah Adam daripada surga. Gimana dengan lebih kejam daripada 70? Bukan sama, tetapi lebih daripada 70 syaitan yang musuh alami kita ini ya. Maka diajarkan oleh Imam Ghazali jalan untuk melemahkan jalannya syaitan. Di antaranya lalu diterangkan dari awaik syaitan ini, apa, nafas ini, ya. Maka kita harus menjaga dari beberapa anggota tubuh atau panca indera kita, di antaranya adalah mata, telinga, lisan, hati, perut, dan kemaluan kita. Al-batn wa hifdhu, ya. Karena apa? Karena anggota tubuh ini adalah jendela yang mana apabila masuk akan mengganggu kepada hati kita. Sehingga ditutup jendela-jendela ini supaya hati kita tetap di dalam kemewahannya, terjaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak masukan akan semakin banyak merubah hati kita. Ini cuma gambaran pendek ya. Sebetulnya diterangkan majelis yang kemarin, bukan sekarang. Tetapi saya merasa kok kurang sempurna ketika belum menerangkan ini semuanya. Ya. Lalu setelah kita selesai, bagaimana kita takhallas, selesai daripada semua rintangan-rintangan ini, maka akan datang aqobah ar-rabi'ah, awarid. Ini namanya arid. Ya'rudul insan, ya. Jadi seseorang itu terkadang ketika dia hendak mau mendekatkan dirinya sama Allah, kadang-kadang kepikiran sesuatu dengan sesuatu yang belum terjadi bahkan. Nanti saya kalau temenanan gini, nanti saya makannya bagaimana? Ini masalah amrul rizq biasanya. Makan saya dari mana? Anak saya sekolahnya bagaimana? Ini bagaimana? Itu bagaimana? Nanti kalau pekerjaan saya gagal jatuh, ini seperti apa? Ini seperti apa? Akan ada yang was-was seperti itu terus. Ini namanya arid di dalam jalan. Ini yang untuk sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Faham ya? Kadang-kadang main pikiran ini dalam hati manusia. Nanti kalau saya ini mau jalan sungguhan sama Allah, terus makan anak saya bagaimana? Ya, kerjaan saya kalau gagal jatuh seperti apa nanti? Ini akan datang nanti arid yang seperti ini. Atau dengan sesuatu yang sudah terjadi dengan kita, jatuh, bagaimana kita ta'amul ya? Dengan ketika kita ini dalam keadaan susah dan senang, sukses ataupun gagal, dan lain sebagainya, semuanya akan diterangkan kelak dalam kitab ini, dalam tafsirnya. Ya, yeah. Lalu ketika kita selesai dengan hal-hal yang seperti ini, khususnya dengan masalah rezeki dan lain sebagainya, lalu akan ada aqobah, rintangan yang selanjutnya,
yang namanya aqobatul bawa'ith. Ini masalah qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, apa yang terjadi dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus dia lakukan dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana keadaannya ketika datang keputusan Allah kepadanya? Ada ya orang ta'amul anillah wa ta'amul billah dan lain sebagainya ya. Bagaimana dia itu harus mendahulukan mana di antara makom khauf dan roja ketika dia itu datang pemberian dan datang dan lain sebagainya. Itu namanya bawa'id. Lalu setelah selesai melewati rintangan demi rintangan demi rintangan, akan datang namanya qadih, qawadih. Ini yang berhubungan dengan hati. Seperti bagaimana caranya kita ikhlas di dalam beramal. Ya. Karena orang ini cenderung kepingin dilihat sama manusia. Maka lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Oh, yang namanya riya ini dia bukan tidak beramal, dia beramal, tetapi amal yang dia lakukan itu tidak menambah apa-apa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sekadar banyaknya riya yang dia lakukan, sekadar itu akan hilang dari kepada keberkahan apa yang dia lakukan, daripada nur apa yang dia lakukan. Karena itu kita perlu belajar dan sembuh daripada penyakit yang namanya riya ini, supaya kita tahu makna daripada ikhlas itu sebenarnya. Akan datang penyakit hati lagi yang namanya ujub. Apa? Ujub. Ujub isti'zaman nafas, melihat dirinya itu orang besar. Bagaimana? Karena merasa dia yang melakukan, dia yang berbuat, dia yang mempunyai ilmu, dia yang beribadah. Maka untuk menghilangkan ujub ini, kita perlu satu obat yang namanya suhudul minnah. Apa? Menyaksikan bahwa apa yang kita punya sekarang itu adalah pemberian dari Allah. Apabila tidak kita jaga, bukan tidak mungkin Allah menariknya kapanpun dia mau. Lalu ada lagi yang namanya penyakit ya, ujub, riya dan lain sebagainya ini ya. Itu bagaimana cara kita bermuamalah supaya kita sembuh dengan itu semuanya. Lalu ketika kita sudah bisa melewati semua rintangan-rintangan enam ini, maka akan terbuka yang namanya pintu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sampai kepada daerah makrifat kepada Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada satu lagi halangan yang namanya aqobatus syukur, hamat wa syukur. Yang namanya syukur itu adalah habsun nikmah as-syukur. Yang namanya nikmat ini dari Allah zawalah, bisa hilang kapan saja. Supaya tidak hilang, maka kita ini perlu mengikatnya, merantainya dengan rasa syukur yang selalu ada dalam hati kita. Terkadang seseorang itu lebih butuh kepada syukur daripada sabar. Cuma kadang orang tidak ngerti. Ketika datang musibah, kita butuh bersabar? Tidak, kita butuh syukur. Kenapa datang ini? Karena kurangnya syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hilangnya rasa syukur itulah sehingga kita perlu bersabar. Sehingga kalau rasa syukur tidak pernah hilang, maka kita tidak perlu bersabar sebetulnya. Nikmat syukur itu jauh lebih tinggi daripada makom syukur, jauh lebih tinggi daripada makom sabar sebenarnya. Karena banyak ya. Karena sabar itu sifat yang sudah jibillah, bawaan. Ketika orang tidak punya, ya dia dengan kehidupan yang tidak punya, dia biasa, dia bersabar, memang sudah bawaannya. Tapi jarang orang yang bersyukur dengan kesusahan yang ada pada dirinya. Yang banyak-banyak dia berkata, kita perlu bersabar dengan musibah ini. Tapi jarang saya bersabar dengan musibah yang, saya bersyukur dengan musibah karena masih banyak ada yang di bawah saya dan sebagainya. Karena syukur makom lebih tinggi daripada sabar. Ya, karena itu banyak dari orang-orang para alim, inna lillahi fid dunya jannatan la takillu na'imuha min jannatil akhirah. Sesungguhnya kepunyaan Allah di dunia ini surga, yang kenikmatannya itu tidak berkurang daripada kenikmatan surga yang ada di akhirat nanti. Apa itu? Jannatul ma'rifah. Surga kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, antum tahu nikmat-nikmat apa? Nikmat badan ini yang antum rasakan sekarang, makan, minum, melihat ini. Akan hilang dengan hilangnya waktu. Tapi yang namanya nikmatur rauhani ini, nikmat yang dirasakan hati sama ruh ini, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang dirasakan oleh badan. Tidak bisa diomongkan kenikmatannya seperti apa. Karena itu hilangnya kenikmatan dan tidak diliriknya oleh para sahabat kenikmatan-kenikmatan ketika mereka berkumpul dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak lagi kepikiran gimana rasanya masuk ke surga lagi. Tidak.
Tapi apa rasanya kenikmatan ruh yang dia rasakan ketika di dunia ini tetap dia rasakan ketika di akhirat nanti, sehingga hayalan mereka untuk berkumpul dengan Rasulullah lebih besar daripada masuk ke dalam surganya Allah. Faham ya? Ketika ruh merasakan nikmat dengan kedekatannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kenikmatan ini tidak bisa disamakan dengan kenikmatan badan yang dirasakan oleh badan kita sekarang, seperti makanan, minuman, kumpul dengan lawan jenis, tidak sama. Sebentar itu sifatnya. Ya. Ini ketika merasakan kenikmatan ruh yang diberikan oleh orang-orang kepada orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dari beberapa orang-orang ahli makrifat itu berkata, "Pak, lau anna ya ahlal jannah fil jannah ala ma nahnu alaihi min qiyamil lail innahum lafi aisin thayyib," katanya. Seandainya penduduk surga itu merasakan apa yang kita rasakan ketika kita qiyamul lail, berarti mereka dalam kenikmatan yang bagus. Oh, dibandingkan sama surga. Tapi kalau orang surga tidak merasakan apa yang kita rasakan ketika qiyamul lail, percuma melebu surga, enakan kita masih di sini. Tidak usah mati sudah. Di sini aja sudah. Bukan tidak ada rasanya, kita hanya yang sakit. Dan orang sakit tidak bisa ditanyai rasa. Tidak enak semuanya, pahit akhirnya. Qiyamul lail, Al-Quran, dikir, ini semua itu mempunyai rasa yang nikmat. Hanya kitanya sakit dan kita tidak peduli dengan kesakitan ini. Coba kalau badannya yang sakit, berapa miliar mau dikeluarkan, hatinya sakit, tidak dipedulikan. Buktinya sakit hatinya apa? Tidak merasa dengan dikirnya, dengan sholatnya. Orang dulu kalau sholat hilang, tidak tahu kemana sudah. Kita sholat ya begitu, Assalamualaikum ya kayak tidak sembahyang sudah. Selesai sholat kita. Ramadan ngaji 30 juz, hatam. Tapi bertambah apa kita dengan bacaan kita Al-Quran ini? Bertambah cahayanya, takutnya sama Allah. Apa cuma sekedar baca begitu saja, menghafal huruf-hurufnya saja? Kalau cuma huruf-hurufnya saja yang dihafal, Google lebih kuat daripada kita. Semuanya dihafal. Ini loh yang perlu kita cari hakikat dari sesuatu, bukan zahirnya. Ya.